Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nisa K dan mari kita lihat apakah berita menarik dalam dunia teknologi sepanjang minggu terakhir bulan Oktober ini. Awal minggu ini dimulakan dengan pihak LG memperkenalkan telefon pintar terbaru mereka dengan skrin melengkung dinamakan sebagai LG G Flex. Tetapi ia masih tidak diketahui sama ada akan hadir ke pasaran Malaysia ataupun tidak. Selain itu, ramai juga yang masih mendebatkan sama ada rekaan telefon pintar berkenaan dengan skrin melengkung berguna ataupun sebaliknya buat masa ini. Di Malaysia pada minggu ini, pihak Acer Malaysia telah memperkenalkan tiga telefon pintar berasaskan Android mereka secara rasmi iaitu Liquid S1, Liquid E2 dan juga Liquid Z3. Ketiga-tiganya membawakan antara muka asas Android dan peranti spesifikasi tinggi mereka, Liquid S1 dengan skrin bersaiz 5.7 inci ditawarkan pada harga RM1,299 di Malaysia. Satu lagi peranti baru yang diumumkan untuk pasaran tempatan adalah Galaxy Note 10.1 edisi 2014 di mana ia membawakan pelbagai ciri-ciri pada Galaxy Note 3 dan ditawarkan dalam variasi LTE pada harga RM2,299 Malaysia. Ia akan dijual di pasaran tempatan bermula minggu hadapan. HTC turut tidak ketinggalan dalam memperkenalkan HTC One Mini untuk pasaran tempatan. Tetapi agak mengejutkan apabila ia membawakan tanda harga yang agak tinggi iaitu RM1,699 Malaysia. Google pula pada minggu ini telah mengadakan acara khas mereka memfokuskan kepada Google Plus. Melaluinya, beberapa perkara diumumkan termasuk fokus Google terhadap fotografi dan memperkenalkan Auto Awesome Movie yang membawakan fungsi seumpama video highlights pada peranti HTC One. Selain itu, pihak Google turut sama mengumumkan Hangouts yang kini turut hadir dengan sokongan integrasi SMS, perkongsian lokasi dan kebolehan berkongsi gambar animasi GIF. Untuk peminat peranti Apple pula, pada minggu ini syarikat telekomunikasi tempatan termasuk para pengedar rasmi Apple di Malaysia telah pun mula menjual telefon pintar iPhone 5S dan juga iPhone 5C. iPhone 5S ditawarkan pada harga bermula RM2,399 sementara iPhone 5C pula ditawarkan pada harga bermula RM1,999. Ia turut dikatakan stok iPhone 5S adalah terhad memandangkan kekurangan bekalannya secara global. Bercakap mengenai inovasi, pada minggu ini pihak Motorola mengumumkan projek ARA di mana ia mengimplementasikan kebolehan untuk mengubah komponen pada telefon pintar seperti Lego di mana pengguna boleh mengubah dan memilih komponen dengan mudah. Untuk perkara ini, mereka dilihat berkolaborasi dengan komuniti PhoneBlocks dalam mendapatkan maklum balas berkaitan dengannya. Minggu ini ditamatkan dengan pengumuman pihak Google berkaitan Nexus 5 iaitu telefon pintar pertama mereka berasaskan Android 4.4 KitKat. Google turut berkongsi mengatakan Android 4.4 KitKat akan hadir ke beberapa peranti lain dalam masa beberapa minggu lagi. Jadi itu adalah rangkuman ringkas daripada kami di Amanz. Jangan lupa langgani saluran YouTube kami dan layari laman amanz.my untuk pelbagai berita menarik dunia teknologi. Saya Nisa untuk Amanz. Yosh!